Banyak hal yang bisa bikin kamu stres, mulai dari masalah pekerjaan, rumah tangga, keuangan, atau mungkin karena pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai. Apapun alasannya, stres itu nggak boleh dianggap sepele loh, karena kalau dibiarin begitu aja, stres bisa membahayakan kondisi kesehatanmu sendiri. Nah, untuk mengatasi stres, saya punya trik jitu mengatasinya nih. Nggak sulit kok, tonton sampai habis dan jangan lupa di-share ya. Halo, saya Dr. Gia dari Alo Dokter. Sebelum kita bahas cara mengatasi stres, pertama-tama tentu kita harus tahu dulu, stres itu apa sih? Jadi, stres adalah reaksi tubuh yang muncul ketika seseorang atau kamu sendiri nih sedang menghadapi ancaman, tekanan, suatu perubahan, atau beban hidup yang sulit untuk dijalani. Stres ini bisa juga terjadi karena kamu sedang banyak pikiran yang membuatmu jadi gugup, sering marah-marah, putus asa, atau jadi nggak semangat gitu jalanin hidup.